Ibu Kartini, yuk gue ada yang jawab. Hai, assalamualaikum. Saya di sini. Nama saya Safety Nurinisa Firdaus, asal saya dari Tebluru, Salakura, Lamongan. Perkenalkan, nama saya Nova Wulan Afrizal, saya dari Bojonegoro. Nama Hayu Afikoyim, asal Derajat Paciran. Perkenalkan, nama saya Radital Rafif, asal dari Surabaya. Nama Raisah Maulidia Rohmah, asal Taci Tengah Sidayung Gersik. Nama saya Nukasani Ramadan, dari Sedang Agung Paciran, Lamongan. Nama saya Nova Irsi Ramadan dari Sidoarjo. Nama saya Nanda Hilda Ilmi, saya dari Surabaya. Nama saya Fazandra Rizki Ramadan dari Surabaya. Nama saya Fida Zulfania asal Babat. Nama saya Azir Kevin Alvarizki, biasa dipanggil Kevin dari Solokuro, Lamongan. Nama saya Sukma Putri Agus Cipto asal dari Brondong, Lamongan. Nama saya Arum Prigojati dari Lamongan. Nama saya Manawi Sukma Dewi asal Campurjo Pancanggersik. Hero, orang yang berjasa untuk negara. Manusia yang selalu menjunjung tinggi kebenaran. Orang yang berjuang tanpa pamrih demi memperjuangkan negara Republik Indonesia. Pahlawan ialah orang yang berjasa, yang berani mengentas sebuah negara dari penjajahan. Sosok yang luar biasa, yang mempertaruhkan dirinya sendiri untuk negeri kita. Deg-degan. Tanggal 10 November. 4 hari lagi. Pada tanggal 10 November. Pada hari yang akan datang. 10 November. Cap. Ulang lagi dah. 10 November. 10 November. Tanggal 10 November. 10 November. Haji Ahmad Dahlan, Bung Tomo, Jenderal Sudirman, Insinyur Soeharno, Kartini, Kartini, Bu Kartini, yang paling keren seorang wanita, Cut Nyadin, Segar Gondo. Asli panik kalau ini, beneran. Pak Cat, Jo Sudir, Fatimura, Marta Kristina Tiahahu, Haji Ahmad Dahlan, Haji Asim Masari, yang paling ganteng Insinyur Soekarno, Bapak Soekarno. Kota Surabaya. 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 Kota Surabaya. 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 Kota Surabaya. 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 Hari lahir saya Surabaya. Itu kota. Ada boleh kan enggak ada? Boleh. Oh iya. Oke. Kota Surabaya. Selamat Hari Pahlawan. Semoga para pahlawan selalu mengisi dompet saya. Selamat Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan semuanya. Selamat Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan. Untuk Hari Pahlawan tahun ini, semoga masyarakat Indonesia bisa lebih meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotismenya. Allahu Akbar. Sebaiknya kita tanamkan diri Bung Tomo pada setiap diri kita untuk memperbaiki jiwa nasionalisme yang hilang pada diri kita. Dan jangan lupa legarkan semangat Bung Tomo dengan kata Allahu Akbar, Merdeka Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021 diawali dengan kata pahlawan. Apa yang disebut dengan pahlawan? Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dalam membela kebenaran. Pahlawan juga identik dengan orang yang gagah dan pemberani. Pahlawan juga memiliki dedikasi tinggi. Itulah pahlawan. Sehubungan dengan peringatan Hari Pahlawan, maka perlu kita ketahui kapan kita harus memperingati Hari Pahlawan. Hari Pahlawan kita peringati setiap tanggal 10 November.
Tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan pertama kali oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, melalui Keputusan Presiden Nomor 316 tahun 1959, tepatnya pada tanggal 16 Desember tahun 1959. Ditetapkannya Hari Pahlawan pada tanggal 10 November guna mengenang peristiwa bersejarah, yaitu perjuangan para pahlawan bangsa dalam melawan penjajah, khususnya di kota Surabaya yang sekarang kita sebut sebagai Kota Pahlawan. Memperingati Hari Pahlawan sangat penting karena merupakan bentuk penghargaan, bentuk apresiasi terhadap jasa para pahlawan yang telah berhasil mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Menghargai jasa para pahlawan tidak harus angkat senjata dan terjun di medan perang, tetapi kita menghargainya dengan meneladani kepahlawanannya, jiwa kepahlawanannya, dan kita juga sanggup melanjutkan perjuangannya. Peristiwa 10 November 1945. Siapa tokoh-tokoh di balik peristiwa itu? Yang pertama ada Dr. Sutomo, yang kita kenal dengan panggilan Bung Tomo. Seorang jurnalis yang terkenal karena orasinya yang luar biasa, yang bisa membakar semangat para pejuang lainnya dengan teriakan takbirnya. Bung Tomo kemudian namanya diabadikan menjadi nama gelanggang olahraga di Surabaya, yaitu Gelora Bung Tomo. Yang kedua ada R.M. Suryo, yang kita kenal sebagai Gubernur Jawa Timur yang pertama. Gubernur Jawa Timur yang pertama, R.M. Suryo juga terkenal handal berdiplomasi, termasuk pernah melakukan perjanjian gencatan senjata dengan AWS Malabi. Yang ketiga ada Maijen Sungkono. Mungkin kita mengenal nama Maijen Sungkono dari nama jalan saja. Padahal Maijen Sungkono punya peran besar di peristiwa 10 November 1945. Maijen Sungkono menjadi Panglima Angkatan Perang di Surabaya. Inilah beberapa tokoh yang mengiring perjalanan peristiwa 10 November 1945. Namun peristiwa 10 November tidak bisa lepas dari peristiwa yang heroik, yaitu penyobekan bendera merah putih biru yang ada di atas Hotel Yamato. Siapa yang berhasil merobek bendera merah putih biru? Dialah Haryono dan Kusno Wibowo yang berhasil merobek warna biru dari bendera Belanda tersebut, sehingga berkibarlah bendera merah putih di atas Hotel Yamato yang sekarang berubah nama menjadi Hotel Majapahit. Yang terakhir, sekarang adalah tanggal 10 November. Saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan 10 November 2021. Pahlawanku, inspirasiku. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai jasa para pahlawannya dengan jalan melanjutkan perjuangan mereka dengan menjaga keutuhan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.